Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya MD Erwin, calon guru penggerak angkatan 8 tahun 2023. Tempat bertugas di SMK Negeri 1 Bener Meriah. Untuk selanjutnya, saya akan mencoba merefleksikan apa intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang menjadi satu kesatuan dan sesungguhnya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Dalam pendidikan, tentulah akan membutuhkan pengajaran yang diistilahkan dengan underwich. Sedangkan pendidikan itu sendiri disebut offloading. Memiliki makna yang lebih komplit dan lebih tinggi lagi, yakni merupakan tuntunan terhadap kodrat yang dimiliki anak sehingga dia mampu mencapai kebahagiaan dengan setinggi-tingginya. Sebagai seorang guru, kita dituntut untuk dapat menerapkan dalam pembelajaran semboyan Ing ngarso sung tulodo, ing madio embangun karso, tut wuri handayani. Yang memiliki makna, jika di depan harus bisa sebagai toladan, jika di tengah harus bisa sebagai pemberi semangat, dan jika di belakang harus bisa menjadi pendorong terhadap keberhasilan anak didik kita. Bagaimana Anda memandang diri Anda sebagai guru dan murid jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebagai seorang guru, saya akan terus berupaya semaksimalnya dan akan terus melatih kompetensi agar dapat menjadi lebih profesional lagi dalam mendidik dan mengajar anak-anak didik saya.